Oke, kali ini kita akan membuat liputan di Kedutaan Republik Indonesia. Ya, ini buka bersama yang diadakan oleh PERMAI, Persatuan Masyarakat Indonesia. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih bersama PCINU Brunei Darussalam. Kali ini kita akan mengajak pemirsa dimanapun Anda berada untuk menyaksikan acara buka bersama kembali, yakni ini yang kali kedua yang diadakan oleh PERMAI, Persatuan Masyarakat Indonesia, bekerjasama dengan KBRI. Mari kita saksikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Duta yang sudah memfasilitasi acara buka puasa yang di host atau yang dituan rumahi oleh Persatuan Masyarakat Indonesia, PERMAI, yang Alhamdulillah sampai detik ini terlaksana dengan baik. Adapun kalau misalkan ada kekurangannya dari kami, dari PERMAI, kami tidak lupa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akan menyampaikan dua hal, ya. Yang pertama yaitu mengenai saya akan menyambung lidah dari Bapak Duta Besar kita, Bapak Dr. Haji Sujatmiko, yang menyampaikan pada acara buka puasa bersama di Wisma Duta, di mana kita masih, Bapak Duta masih punya niatan untuk merampungkan atau untuk melanjutkan pembangunan musola di lingkungan KBRI. Satu hari setelah kami mendengar Bapak Duta menyampaikan di Wisma Duta, kami terus mengadakan di PERMAI khususnya, ya, karena waktu itu Bapak Duta juga menyampaikan PERMAI barangkali bisa mendukung atau membantu. Akhirnya kita mengadakan meeting dengan seluruh penasehat PERMAI. Akhirnya pada pagi hari itu kita setuju, ayo kita sama-sama bantu Bapak Duta, bantu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk melaksanakan pembangunan musola. Nah, akhirnya ini saya komunikasikan dengan Bapak Duta, dan Bapak Duta akhirnya itu menyambut dengan baik
niatan kita untuk sama-sama kita bergotong royong, karena apa yang disampaikan oleh Bapak Duta pada minggu yang lalu, katanya dua kali mendapatkan budget daripada pusat, tetapi dengan keadaan terpaksa negara atau Jakarta menarik kembali karena ada yang lebih urgent, kan, yaitu penanganan COVID-19. Akhirnya kita hari Rabu sore kita mengadakan rapat Persatuan Masyarakat Indonesia, PERME, para penasehat bertemu dengan Bapak Duta di sini dengan seluruh jajarannya. Kita komitmen untuk meneruskan rencana pembangunan ini. Dan alhamdulillah, saya mau mengupdate sampai mana kita itu menyiapkan dana, ya. Karena dana ini kita akan collection, kita akan urunan, ya. Sekemampuan kita dapatnya berapa nanti kita kumpulkan untuk memulai pembangunan tersebut. Alhamdulillah sampai saat sekarang, walaupun belum kami itu mengumumkan ke seluruh grup atau mengumumkan ke seluruh grup-grup WA, masih antara perundingan-perundingan ini, sampai sekarang sudah terkumpul alhamdulillah 17.000. Alhamdulillah. Karena target kita yaitu 80.000, ya. Dan sebelum berakhir, saya ingin satu lagi, yaitu pengumpulan sedekah, atau kita akan mengadakan santunan, ya. Ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Duta pada minggu yang lalu di Wisma Duta, bahwa KBRI akan menginisiasi menyantuni saudara-saudara kita yang kurang berkemampuan, yaitu kita mengumpulkan sembako nanti akan didistribusikan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang punya kelebihan rezeki, monggo silakan kita sama-sama untuk bersedekah. Kira-kira satu sedekah, satu paket, kira-kira itu nilainya 12 ringgit. Insya Allah. Jadi yang biasanya tiap tahun kita PERME mengadakan santunan seperti ini, tiap tahun kita mengadakan. Nah, mungkin karena kita punya PR banyak, barangkali ya, PERME untuk sedekahnya nanti kita konsentrasi ke pembangunan musola. Rasulullah membagikan Ramadan kepada tiga bagian, yaitu bagian pertama adalah malam yang penuh rahmat, bagian kedua adalah malam-malam yang penuh keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ketiga fadilah ini dari Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun yang lepas kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam hari ini kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan di akhir 10 yang terakhir kita akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa mampir ke Gede Paruski. Cakep. Di
mantap sekali. Mantul. Kita semuanya bergegas menuju KBRI, ke KBRI menunaikan ibadah di bulan suci. Amin. Yang terakhir, jangan mampir ke toko. Toko punyanya orang WNI. Hari ini kita berjamaah bersama Pak Sujatmiko. Pak Sujatmiko, Dubes RI yang proaktif sekali. Bagus. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah buka bersama barusan saja kita lakukan sama-sama dengan menu yang istimewa. Dan alhamdulillah di sebelah saya ada beliau, Ustadz Haji Latif, yang alhamdulillah berkenan hadir juga pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Wa ba'du, alhamdulillah. Kita sama-sama boleh bersilaturahim, berkumpul bersama teman-teman untuk mengeratkan silaturahmi kita bersama. Kita boleh maghrib bersama, bersama jamaah-jamaah, dan insya Allah kita akan sama-sama sembahyang tarawih di Aula Kedutaan Republik Indonesia di Bandar Sibukawan. Kemudian juga alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mengatamkan Quran, kemudian doa bersama, sembahyang maghrib bersama. Kemudian juga nanti akan sekarang baru habis kita berbuka bersama dengan kawan-kawan yang berada di Brunei Darussalam. Kemudian lepas ini kita akan sembahyang isya berjamaah dan diteruskan dengan sembahyang tarawih. Dan kita harapkan mudah-mudahan acara seperti ini akan terus berlanjutan di masa-masa yang akan datang. Dan alhamdulillah sangat berkesan untuk kami, terutama untuk menyambung silaturahmi bersama kawan-kawan, karena di Brunei ini kita selalu sibuk dan sibuk, tidak ada waktu untuk bersilaturahim, untuk bertandang ke rumah kawan-kawan. Dan waktu seperti inilah kita kesempatan untuk sama-sama berjumpa dengan kawan-kawan, bersilaturahmi, berbagi rasa, berbagi kabar kepada kawan-kawan semuanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang akan datang kita akan sama-sama mengadakan perjumpaan-perjumpaan seperti ini insya Allah. Baiklah, dari saya sekian dulu, saya ucapkan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya majelis malam ini begitu meriah dan sukses. Dengan hidangan masakan Padang asli punya. Jadi tadi menunya ada daging rendang, ada ayam bakar, kemudian sayurnya sayur cubada atau sayur nangka, kemudian ditambah lagi dengan pucuk ubi, sambal lado hijau, ikan bilis, ditambah lagi pragedel juga ada. Alhamdulillah, minumannya ada dua macam, ada Bandung, kemudian ada teh tarik dan air mineral, dan ditambah lagi dengan cendol Samdol. Ini sponsor juga daripada saudara-saudara kita yang jadi pengusaha di Brunei. Dan alhamdulillah ini catering yang servis hari ini, yaitu catering nasi Padang Asnel, yaitu yang baru lahir dari Brunei, yang baru lahir ya. Ya, mudah-mudahan perusahaan ataupun catering Asnel ini diterima oleh masyarakat Indonesia yang ada di Brunei terutama, dan diterima juga oleh lidah Brunei dengan masakan-masakan yang asli Padang ini. Mudah-mudahan berkah untuk majelis selanjutnya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sebelah saya ada Om Roro, salah satu panitia dari acara buka bersama yang diadakan oleh Permai. Yuk kita dengarkan bagaimana acara ini boleh terselenggara. Selamat malam Om Roro. Selamat malam. Oke, boleh disampaikan? Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Roro, salah satu panitia sini, dan juga di samping saya ini ada Pak Hasan Hasanuddin, merupakan bendahara dari Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam. Alhamdulillah pada malam hari ini Permai dapat menyelenggarakan acara buka bersama bekerja sama dengan KBRI. Alhamdulillah terselenggara dengan baik dan dapat dihadiri oleh seramai kurang lebih 250 orang. Dan untuk
pembiayaan untuk dana konsumsi dan lain sebagainya kita ambil, kita minta iuran daripada sebagian masyarakat Indonesia yang berada di Brunei Darussalam ini. Alhamdulillah, berkat doa kawan dan kerjasama antara panitia yang solid, acara ini dapat terselenggara dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan dapat lagi menyelenggarakan acara seperti ini dan mungkin dapat ditingkatkan lagi untuk yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan Bapak Wahyu selaku fungsi konseler. Lurus ya Bapak ya, ya mengenai acara pada malam hari ini, bagaimana support dari pihak Kedutaan Republik Indonesia. Kami persilahkan Pak Wahyu. Alhamdulillah ya, untuk setiap tahunnya KBRI selalu mensupport kegiatan komunitas Indonesia di Brunei, termasuk Permai khususnya yang sebagai penyelenggara buka bersama malam ini. Biasanya setiap tahun ya Bu, kami menyediakan tempat, fasilitas, gedung, segala macam. Kemudian Permai untuk yang personalia dan jalannya acara. Jadi kita emang sudah lama kerjasamanya setiap tahun. Oke, kali ini kita bersama orang Tulungagung, ya namanya Mbak Ayu. Alhamdulillah ya, kami dari keluarga besar Tulungagung, Areta Brunei kalau dipanggil, dan juga komunitas Pospor TKI yang ada di Brunei Darussalam. Hari ini diundang makan bersama, sungkai bersama di Embassy di KBRI Banda Sibegawan oleh keluarga Permai Persatuan Masyarakat Indonesia. Alhamdulillah makanannya semua enak, luar biasa makanan Indonesia. Makanan Indonesia banget, kampung banget gitu. Enak banget ya. Mbak Rina, makanannya cukup cukup Indonesia, ala Indonesia sekali. Jadi senang kalau bisa ikut berbuka puasa di sana, ya berbuka puasa di sini bersama-sama masyarakat Indonesia khususnya. Iyalah, jadi di sini jadi betah karena kayak kita berasa di kampung sendiri, kayak kita nggak merantau gitu. Alhamdulillah pada kesempatan yang menuju keberkahan ini, saya sebagai mewakili Persatuan Masyarakat Indonesia, dan pada saat ini saya sebagai wakil yang kedua, ya wakil presiden Permai, mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan semuanya warga masyarakat Indonesia yang ada di Brunei Darussalam yang berkesempatan untuk datang bersama-sama semata-mata yaitu silaturahmi dengan wadah buka bersama. Semoga apa-apa yang kita niatkan dari mulai pagi hingga ke buka berpuasa senantiasa akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan sebagai amal jariah kita nanti kelak di akhirat. Dan seterusnya kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden Permai sebagai koordinator acara pada hari ini di aula KBRI. Begitu antusias warga yang datang dan alhamdulillah menurut saya sukses ya acaranya tadi. Dan kami juga sebagai wakil daripada lembaga amil zakat infak dan sedekah PCINO Brunei Darussalam juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Permai. Pada saat ini di samping saya ada juga Bapak Atan Junaidi sebagai anggota ketua koordinator bagian bidang keanggotaan. Dan ribuan terima kasih juga sampaikan kepada semua staf KBRI terutama Bapak Duta yang mempersilakan tempatnya oleh KBRI untuk ditempati acara buka bersama. Mudah-mudahan semuanya yang mensukseskan, yang mensponsori acara ini akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu banyak. Jazakallah khairan katsira. Amin amin rahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu mungkin ada tambahan dari Pak Atang Junaidi, silakan Pak Atang. Oke, terima kasih Ustaz Ulum sebagai ketua presiden yang kedua. Saya dipermai sebagai ketua bidang keanggotaan mengucapkan terima kasih atas kehadiran
bapak-bapak dari komunitas atau dari kedutaan dan pihak kedutaan, kami ucapkan ribuan terima kasih karena sudah memberikan tempat kepada untuk melaksanakan sembahyang buka bersama, sembahyang maghrib, sembahyang isya, dan traweh, dan untuk ada siraman rohani. Dan kita di sini boleh berbuka bersama-sama dengan teman-teman silaturahmi sebagai sesama tenaga kerja yang ada di Brunei. Dan saya mohon maaf juga dari Permai kalau ada kekurangan suatu apapun, termasuk penyediaan hidangan atau apapun pelaksanaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua dan permisa yang ada di Brunei Darussalam. Itu saja saya ucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan beberapa warga negara Indonesia dalam acara Buka Bersama Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia bekerjasama dengan KBRI. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan dari negeri Brunei Darussalam.